ini kuliah perikanan atau seni rupa. Kok disuruh ngelukis ikan dan gambar nirmana? Sini guys, aku tunjukin buku praktikum kuliah zaman megalitikum. Ini mata kuliah ikhtiologi. Semoga kaget ya guys sama laporan praktikumnya. Langsung aja kita buka. Ini praktikum pertama. Jadi disuruh gambar morfologi ikan yang kita amati. Gimana gambarnya mirip enggak? Selain itu, kita juga disuruh bedah ikan buat dilihat pencernaannya. Aku enggak tahu aku yang aneh atau gimana. Yang lainnya tuh cuma gambar pakai pensil. Pokoknya tradisional gitu. Tapi akunya malah ngewarnai, woi. Bisa-bisanya aku gabut kayak gitu. Nah, kita juga disuruh ngamati sisi lo guys. Lagi-lagi akunya ngewarnai, woi. Aduh, kayaknya aku salah jurusan deh, guys. Apa iya harusnya aku masuk jurusan seni? Next, kita disuruh ngamati bagian otot ikan. Nah, ini bentuk ototnya harus digambar secara detail. Ternyata tiap ikan punya pola otot yang berbeda loh, guys. Lanjut ke praktikum sistem rangka. Nah, ini tulang belulang kita gambar. Karena tulangnya warna putih, jadi di sini enggak ada warna sama sekali. Nah, ini tulang di bagian sirip punggung. Mirip sisir kutu rambut enggak sih? Ya ampun, jerawat di punggung benar-benar bikin enggak nyaman. Kayaknya aku harus pakai Sika Acne Clear Body Spray. Biar kulit badanku mulus bebas jerawat. Ini bagus banget buat mengurangi keratosis pilaris. Di dalamnya ada salicylic acid, sika, dan alcohol free. Tinggal semprotin aja ke area yang berjerawat. Bisa nyemprot dalam keadaan botol terbalik loh, guys. Ada yang mau coba juga?